Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan mahasiswa dapat menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel kita kenal dengan istilah PLSF. Nah, persamaan ini biasanya dalam bentuk AX plus B sama dengan C. Nah, bagaimana cara penyelesaian dari persamaan ini? Maka kita dapatkan bahwa AX plus B sama dengan C, AX sama dengan C min B, di mana X sama dengan C min B per A. Jadi, solusi dari persamaan linier satu variabel ini adalah X sama dengan C min B per A. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama adalah 3X min 7 sama dengan 14. Dengan mudah kita dapat menyelesaikan ini ya. Berarti 3X sama dengan 14 plus 7. Ya, jadi 7 ini dipindahkan ke sini. Yang sama digabung dengan yang sama. Jadi X sama dengan 21 dibagi 3. X sama dengan 3. Lihat contoh yang kedua. 3X min 9 sama dengan 4X plus 5. Nah, tadi saya bilang kita gabung dengan nilai yang sama ya. Jawabannya adalah 3X min 4X sama dengan 5 plus 9. Min X sama dengan 14. X sama dengan min 14. Ya. Kita lihat lagi soal yang ke 3. 2 dalam kurung T plus 3 sama dengan 5 dalam kurung T min 1 dikurang 7 dikurung dikali T min 3. Jadi ini kita kalikan satu-satu ya. 2 kali T ditambah dengan 2 kali 3. Kemudian 5 kali T dikurang 5 kali 1. Dikurang lagi 7T, ini kan min 7 kali min 3, berarti dia min 20 plus 21. Jadi diperolehlah nilai ya. Jadi nilai yang sama yang ada T-T-nya itu digabung. Yang ada T digabung menjadi 1, yang akhirnya menjadi T sama dengan 10 per 4, sama dengan 5 per 2, atau 21 per 2. Begitu juga dengan soal nomor 4 atau D ya. Ini kita kalikan dulu satu persatu. 2 kali 3X dikurang 2 kali 4 sama dengan 6 dikurang 2X min 5. Ya. Nah, diperoleh 6X plus 8 sama dengan, karena ini 6 dengan min 1 berarti 1 min 2X. Kemudian 2X ini digabung dengan 6X. Berarti 6X plus 2X sama dengan 1 min 8. Ya, jadi diperoleh 8X sama dengan min 7. X sama dengan min 7 per 8. Mudah-mudahan dipahami ya. Kemudian ini contoh yang kedua ya. Kalau dia dalam bentuk pecahan ya. 3 per 4 X min 2 sama dengan 1 per 3 X plus 1 per 2. Nah ini contoh soalnya ya.
Anda perhatikan, kita samakan penyebutnya ya, semua disamakan penyebutnya ini semua. Berarti 4 kali 3 dalam kurung 3 per 4X dikurang 4 kali 3 dikalikan 2 ya. Sama dengan 4 kali 3 dikalikan dengan 1 per 3X ditambah 4 kali 3 dikalikan 1 per 2. 12, KPK-nya 12. Jadi diperolehlah 9X min 24 sama dengan 4X plus 6. 9X min 24 min 4X sama dengan 4X plus 6 min 4X. Diperoleh 5X min 24 sama dengan 6. Maka ini diperoleh 5X sama dengan 6 plus 24. Jadi 5X sama dengan 30, X sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaian dari himpunan ini adalah 6. Begitu juga dengan ini. Ya, semua ruas dikalikan dengan 5. Jadi ini coret-coret hasilnya, ini yang dicoret 5, ini dicoretkan ya. Hasilnya adalah 2 dalam kurung X min 3 sama dengan 5X min 3. Ya. 2X min 6 sama dengan 5X min 3. Diperoleh min 6 tambah 3 sama dengan 5X min 2X. 3X sama dengan min 3. X sama dengan min 1. Jadi penyelesaian himpunan ini adalah minus 1. Oke. Nah ini juga ya sama. Nanti Anda pelajari. Soal seperti ini. Jadi kalau di X min 3 pangkat 2 sama dengan X min 2 kuadrat dikurang 5. Nah bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi ini kita kalikan. X kuadrat min 6X plus 9. Ya. Kemudian ini X kuadrat min 4X plus 4 min 5. Jadi diperoleh himpunannya adalah 5. Nah, begitu juga dengan yang B ya. Yang B ini kita kalikan. Ini kalikan dengan ini, kemudian ini dikalikan dengan ini. Maka diperoleh X min 2 dikali X plus 4 sama dengan X min 4 ya, dikali X plus 2. Ya kan? Ini kali ini diperolehlah himpunannya adalah 0. Begitu juga dengan soal yang C ya. Jadi ini dikalikan ini, kemudian ini dikalikan ini. Hasilnya adalah himpunan kosong dari soal ini. Sama juga seperti ini ya. Jadi ini kita rubah dulu, ini kalikan ini, kemudian ini kalikan ini. Hasilnya itu akan sama dengan ini. Ya. Ini kan sama nanti diperolehnya. Ini kan kita jabarkan dulu yang X kuadrat min 9. Ini sama saja dengan X min 3 kali X plus 3. Ya. Jadi ini dihilangkan semua. Dihilangkan ini. Ya. Ini kalikan ini sama dengan 16. Ya. Kedua ruas dikalikan X min 3 dalam kurung X plus 3. Ruas kiri dijabarkan X min 9. Hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan ini. Kita jabarkan dulu ininya. Ya, kedua ruas dikalikan dengan X dalam kurung 2X plus 3 kali X min 4. Kita peroleh ini. Hasilnya adalah X sama dengan 9. Oke. Nah ini juga sama ya. 2X min 4N sama dengan 3X plus 2N. Jadi huruf-huruf yang sama digabung. 2X min 3X sama dengan 2N plus 4N. Jadi X sama dengan 6N. Sama-sama dibagi dengan 2N ya. Jadi X. Itu juga untuk soal yang B-nya. 3X min 4 sama dengan 5AX plus 2C. Nah ini ya.
3X min 4 sama dengan 5AX ditambah 2C. Jadi min 4 min 2C sama dengan 5AX min 3X. Kemudian min 4 min 2C sama dengan 5A min 3 dikalikan X. Ya. Min 4 tambah 2C sama dengan min 3 min 5AX. Jadi X sama dengan 4 ditambah 2C per 3 min 5A. Dengan 3 min 5A tidak sama dengan 0 atau A tidak sama dengan 3 per 5. Sama dengan soal yang kecil ini juga ya. Kedua ruas dikalikan A kali B ini. Ya. Jadi A kalikan ini, B kalikan ini. Hasilnya adalah X sama dengan B kuadrat min A kuadrat per 3A min 4B dengan 3A min 4B tidak sama dengan 0 atau 3A tidak sama dengan 4B. Oke. Kemudian kita lanjut ke persamaan linear satu variabel. Aplikasi persamaan linear satu variabel. Penyelesaian persoalan biasanya persamaan linear satu variabel ini penyelesaian di soal-soal sehari-hari ya, persoalan sehari-hari. Bisa kita buat model matematika dengan pemisahan unsur dalam simbol aljabar. Bisa juga kita lakukan selesaikan dengan aturan atau cara menentukan nilai variabel dari PLSF. Nah ini ya, aplikasi PLS melibatkan teori bilangan. Jumlah dua bilangan sama dengan 21. Contoh soalnya ya, jika satu bilangan itu besarnya dua kali bilangan lainnya, tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Nah kita umpamakan dulu ya dari kata-kata ini. Jumlah dua bilangan sama dengan 21. Misalkan kedua bilangan itu adalah X dan 2X, maka model matematika yang terbentuk adalah X ditambah 2X sama dengan 21. Nah, nilai dari X sama dengan X ditambah 2X sama dengan 21. Ini kan 3X sama dengan 21, jadi X sama dengan 7. Nah, di sini dia bilang, jika satu bilangan itu besarnya dua kali bilangan lainnya, tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Soal tadi kan X kali 2X sama dengan 2X kuadrat, ya kan? Ini X kali 2X, ya, jika satu bilangan itu besarnya dua kali bilangan lainnya, jadi bilangan yang pertama adalah X dikali dengan bilangan yang kedua, dua kali bilangannya 2X, maka sama dengan 2X kuadrat. Kita tahu X tadi adalah 7, maka nilainya adalah 98. Gitu ya. Kemudian contoh lagi. 10 tahun yang lalu, umur Hirawan adalah 4 kali umur Guntur. Sekarang, umur Hirawan hanya 2 kali umur Guntur. Berapa umur mereka 10 tahun mendatang? Nah, kita umpamakan dari kalimat yang pertama ini. Umur Guntur sekarang adalah X tahun, ya. Maka umur Hirawan sekarang adalah 2X tahun. Nih. Umur Guntur dianggap X, umur Hirawan ini 2 kali umur Guntur berarti 2X. Nah, model matematika yang terbentuk sebagai berikut. 10 tahun yang lalu, ya. Jadi 2X min 10 sama dengan, ini kan ada ya, 10 tahun yang lalu ya, umur Hirawan adalah 4 kali umur Guntur. Berarti 4 kali umur Guntur. Karena 10 tahun yang lalu berarti kan ini 2X nih umur Hirawan sekarang. 2X min 10 sama dengan 4 kali X min 10. Guntur kan X ya umurnya. Jadi 2X min 10 sama dengan 4X min 40. Min 10 ditambah 40 sama dengan 4X min 2X. 30 sama dengan 2X.
X sama dengan 15. 10 tahun mendatang umur Guntur adalah X plus 2. Karena 10 tahun yang akan datang berarti kan ditambah dan X ditambah dengan 10 tahun yang akan datang. Sama dengan 25. Ya. Umur Hirawan itu 2X plus 10 sama dengan 30 ditambah 10 sama dengan 40 tahun. X tadi kan 15 ini. Dari mana 25 tahun ini? Dari sini. Umur Guntur kan 15 tahun. 10 tahun yang akan datang berarti dia ditambah 10 tahun, 25 tahun. Umur Hirawan itu kan 2 kali umur Guntur. Umur Guntur kan 2 kali 15. Berarti 30 ditambah 10 tahun yang akan datang. Berarti 40 tahun. Jadi 10 tahun yang akan datang, umur Guntur 25 dan umur Hirawan adalah 40 tahun. Itu cara penyesuaiannya. Nah ini persamaan linear satu variabel nilai mutlak ya. Konsep nilai mutlak, bentuk persamaan linear satu variabel nilai mutlak itu simbolnya adalah tanda seperti ini ya. Definisinya jarak antara sebuah bilangan dan nol pada sebuah garis bilangan. Contohnya, ini kan PLSF-nya ini, kan tadi rumus PLSF itu AX plus B sama dengan C. Nah, ininya diberi tanda mutlak. Seperti ini. Misalkan X tanda mutlaknya adalah 4, berarti X bisa bernilai 4 atau min 4. Jadi, 4 ke kanan, kemudian 4 ke kiri, dimulai dari angka 0. Nah ini ya, definisi nilai mutlak. Untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan X tanda mutlak. Ditentukan oleh X tanda mutlak, dia bisa plus X, dia bisa min X, dimulai dari angka 0. Kalau plus X berarti untuk X lebih besar dari 0. Kalau min X berarti untuk X lebih kecil dari 0. Nah ini contoh memahami definisi nilai mutlak. 3 tanda mutlak itu kan bisa positif, bisa negatif ya. Kita ambil ini yang positifnya. Kalau dia minus ini berarti kan min dalam kurung min 5 sama dengan 5. Ini juga 8 dikurang 14 kan hasilnya min 6. Min min 6 sama dengan 6. Nah ini juga akar 5 min 2 sama dengan akar 5 min 2. 1 min akar 5 sama dengan ini min dalam kurung 1 min akar 3. Maka didapatkan akar 3 min 1. Ini kan min 1. Oke, nah, kita lanjut lagi. Sifat-sifat nilai mutlak. Jika A dan B bilangan real berlaku, A kali B tanda mutlak itu sama dengan A tanda mutlak dikali B tanda mutlak. Yang B, A per B tanda mutlak itu sama dengan A tanda mutlak per B tanda mutlak. Dengan B tidak sama. Jika A anggota bilangan real, maka A tanda mutlak tidak sama dengan akar A kuadrat. Ya, ini perlu diperhatikan. Mencermati sifat-sifat nilai mutlak. Tentukan bahwa 4X plus 6 tanda mutlak sama dengan 2 kali 2X plus 3 tanda mutlak. Nah, ini diperhatikan sini ya. 4X plus 6 tanda mutlak sama dengan, ini kita tanda mutlak kan, 2 kali dalam kurung 2X plus 3 dalam kurung tanda mutlak. Berarti ini adalah 2 dikali tanda mutlak 2X plus 3 tanda mutlak. Jadi 2 kali dalam kurung tanda mutlak 2X plus 3 tanda mutlak. Jadi 4X plus 6 tanda mutlak ini sama dengan 2 kali 3 tanda mutlak. Berarti sama. Ya, sama.
Oke, kita lanjutkan lagi materinya, yaitu penyelesaian persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Bisa dilakukan, kita definisikan dulu nilai mutlaknya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lakukan definisi nilai tanda mutlak, kemudian kita buat grafik, kemudian penggunaan ide ekspresif X min A tanda mutlak. Nah, ini ya contoh selanjutnya. Selesaikan persamaan X min 2 tanda mutlak sama dengan 3. Pertama kita tentuin dulu definisi nilai mutlaknya. Kemudian kita buat grafiknya. Nah ini ya berdasarkan grafik Y sama dengan X min 2 dan Y sama dengan 3. Diperoleh X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Nah ini menggunakan, ini cara grafik. Kemudian yang kedua adalah dengan cara definisi mutlak. X min 2 tanda mutlak sama dengan 3. Ini kan X min 2 sama dengan bisa 3, bisa min 3. X sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5 atau min 3 tambah 2 sama dengan min 1. Dengan menggunakan definisi mutlak diperoleh X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Ya. Jadi menyelesaikan penyelesaian persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak ini bisa dilakukan dengan definisi nilai mutlak, bisa juga dengan menggunakan grafik. Seperti contoh yang tadi. Yang seperti ini. Ya, ini juga contoh menggunakan ide ekspresi. Yang terakhir adalah menggunakan ide ekspresi. X min 2 tanda mutlak adalah jarak X dari 2. Ya. Ini artinya jarak X dari 2. Jika jarak yang diketahui adalah 3, berarti X sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5 atau X sama dengan 2 min 3 sama dengan min 1. Nah, dimulai dengan ini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1,5. Jadi ini ke kanan 3 satuan, yang ke kiri itu adalah 3 satuan. Ya. Dari dua angka 2 ini. Oke. Nah, memahami penyelesaian berbagai ekspresi PLSFNM. Ya. Selesaikan persamaan ini. X min 2 di tanda mutlak sama dengan 2X min 1 tanda mutlak. Tinjauan pertama ini ya, kita perhatikan di sini. X min 2, ini tanda mutlaknya dihilangkan. Berarti kan ini ada 2 ya, 2X min 1 atau min dalam kurung 2X min 1. Ya kan? X min 2 sama dengan, ini ya, 2X min 1 sama dengan X min 1. Kemudian ini min 2X plus 1, X-nya sama dengan 1. Jadi X bisa min 1 atau X sama dengan 1. Begitu juga dengan tinjauan kedua. Ya. Ini 2X min 1. Ya. Ini kita lihat kalau tinjauan pertama dilihat dari nilai yang ini. Yang pertama ini. Kalau yang ini dilihat dari tinjauan yang kedua, yaitu ini. Hasilnya min 1 dan pertidaksamaan linear satu variabel PTLSF. Ketidaksamaan dan pertidaksamaan. Yang dikatakan kalimat terbuka itu adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum dapat dipastikan secara langsung. Kemudian kalimat tertutup adalah kalimat yang nilai kebenarannya dapat dipastikan secara langsung. Nah, yang dikatakan pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Sedangkan ketidaksamaan itu adalah kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Jadi kalau kalimat terbuka untuk pertidaksamaan, kalau kalimat tertutup untuk ketidaksamaan. Nah, ini oke. Lanjut ya. Nah, tanda ketidaksamaan,
Nah, ini interval bilangannya ya. Lebih kecil, kurang atau kurang dari atau sama dengan, lebih besar atau lebih dari atau sama dengan. X lebih besar sama dengan A, X lebih kecil sama dengan B. Berarti ini A dan B masuk dalam notasi. Ya. Nah, ini juga. Kalau tidak ada sama dengan, berarti dia tanda terbuka ininya. Ya, kalau ada sama dengan dia tertutup. Gambar berikut menunjukkan pertidaksamaan dan daerah yang diarsir menunjukkan daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, ini perhatikan X lebih besar dari 3. Berarti dia lebih besar dari X, yaitu lebih besar dari 3. Tidak termasuk dengan 3, berarti dia terbuka ininya. Ya, juga terbuka. Ini kalau 2, X lebih besar dari 2, X lebih kecil sama dengan 4. Kalau ada tanda sama dengan, berarti dia tertutup. Ya. Beda dengan ini, X lebih besar dari 2, berarti X lebih kecil dari 2, berarti 2 sana, ya, ke kiri. Atau X lebih besar dari 3, karena ada sama dengan, berarti 3. Di sini perhatikan, kalau tidak ada kata tanda sama dengan, berarti lingkaran di sini terbuka. Sedangkan kalau yang ada sama dengan, dia tertutup. Ini sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Ya. Yang kedua, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya tidak berubah. Yang ketiga, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya harus dikali. Yang keempat, jika ruas kiri dan ruas kanan positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Jika ruas kiri dan ruas kanan negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan asalkan tandanya harus dibalik. Ini ya, ini. Jika A lebih besar dari 0, A lebih kecil dari B, dan 0 lebih besar dari C, lebih kecil dari D, C lebih kecil dari D, maka 0 lebih besar dari A plus C, lebih kecil dari B plus D. Jika A lebih besar dari B, lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari D, lebih besar dari 0, maka A kali C lebih besar dari B kali D, lebih besar dari 0. Ya, ini harus dipahami sekali ya, yang dimaksud sifat-sifat dasar dari pertidaksamaan. Kemudian, hubungan antara dua pertidaksamaan. Ada irisan, kata hubungnya adalah dan, ya. Contohnya gini, seperti ini. X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil sama dengan 5. Berarti kan X itu lebih besar dari 2 berarti ke arah kanan. X lebih kecil sama dengan 5 berarti 5 ke arah kiri. Jadi himpunan penyesalnya adalah daerah diarsir pada garis bilangan. Jadi X sedemikian hingga X lebih besar dari 2, X lebih kecil sama dengan 5. X anggota bilangan real. Ya. Nah, ini juga sama. X lebih kecil dari 2, berarti 2 ke kiri. Ya. Kemudian X lebih besar sama dengan 5, dia ke kanan. Karena tidak ada nilai antara 2 dan 5 yang merupakan gabungan dari himpunan ini, maka penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Gabungan, kalau gabungan kita menggunakan kata atau ya. Misalnya ini, X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar sama dengan 5. Perhatikan ini. Ya. Himpunan penyelesaian adalah daerah diarsir pada garis bilangan. Jadi himpunannya adalah X, di mana X lebih besar dari lebih kecil dari 2 atau X lebih besar sama dengan 5, X anggota bilangan real ya. Nah, X lebih besar dari 2
Kalau X lebih besar dari 2, berarti dia ke arah kanan. X lebih kecil sama dengan 5. 5 ini. Nah, ini irisannya. Semua anggota. Oke. Lagi. Pertidaksamaan linear satu variabel. Bentuk umumnya itu adalah AX plus B lebih kecil dari 0. Bisa juga lebih besar dari 0. Lebih kecil sama dengan 0. Atau lebih besar sama dengan 0. Penyesuaian PTLSF-nya gunakan sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Seperti tadi ya. Nah, ini contoh soalnya. Bisa Anda perhatikan di sini ya. 2X min 3 per 3 lebih besar sama dengan 12. Nah, ini sifat dasar kedua. Ini cara penggunaannya. Sifat dasar kedua, yang ini sifat dasar pertama, ini juga sifat dasar kedua. Ini juga sama seperti ini. Kita lihat ini. X per 2 ditambah 2 dikali 4 lebih kecil dari X min per 4 kali 4. Ini sifat dasar kedua, yang di sini sifat dasar pertama, yang di sini sifat dasar pertama juga. Ya. Nah, ini juga contoh untuk misalnya ini. Ini ada tiga ya, satu, dua, tiga. Kita pertama, kondisi pertama dulu ini dengan ini. Kondisi yang kedua ini dengan ini. Kondisi yang ketiga ini dengan ini. Nanti akan dihasilkan garis bilangan seperti ini. Ini. Nah, ini pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak ya, gunakan sifat-sifat nilai mutlak. Prosedur menentukan penyelesaiannya itu ya, ini salah. Untuk X anggota Y, untuk X, Y anggota bilangan real selalu berlaku ini. Ada 4 ini, ada 5 ini ya. Oke, prosedur menentukan penyelesaian. Jika bentuknya A, E plus B tanda mutlak lebih kecil dari C, maka penyelesaiannya adalah min C lebih lebih kecil, A, E plus B itu lebih besar sama dengan min C, A, E plus B lebih kecil sama dengan C. Jika bentuknya A, E plus B-nya lebih besar dari C, maka penyelesaiannya seperti ini. A, E plus B lebih kecil sama dengan min C atau A, E plus B lebih besar sama dengan C. Nah, ini contoh soalnya. 2X min 7 tanda mutlak lebih kecil dari 3. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi diperoleh 2X lebih besar dari 2, X lebih kecil dari 5. Begitu juga dengan ini soalnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Prosedur dalam menentukan solusi atau penyelesaian secara umum. Nah, ini dapat lihat di sini. Ya, bentuk f fungsi x sedemikian lebih besar dari a dan a lebih besar dari 0 diubah ke dalam bentuk ini. Jadi f x fungsi x itu lebih besar dari lebih kecil dari min a, lebih kecil lebih besar dari min a, lebih kecil dari a seperti ini ya. Oke, ini contoh soalnya. Kita lebih ke contoh soal ya. 3 min 2X per 2 tambah X, tanda mutlak lebih kecil sama dengan 4. Memenuhi A per B, tanda mutlak lebih kecil dari C, dengan C sama dengan 4 lebih besar dari 0. Ini 4 ini kan lebih besar dari 0. Ya, diperoleh jadi 3 min 2X plus 4 dalam kurung 2X tambah 3 dalam kurung tanda mutlak ini dikali dengan 3 min 2X min 4 dalam kurung 2X 2 plus X dalam kurung tanda mutlak lebih kecil dari sama dengan 0. Maka diperoleh X lebih kecil sama dengan min 11 per 2 atau X lebih besar sama dengan min 5 per 6. Ya, ini himpunannya. X demikian hingga X lebih kecil sama dengan min 11 per 2 atau X lebih besar sama dengan min 5 per 6.
Oke. Demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.